Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bertemu kembali dalam pembelajaran materi prakarya yang khususnya untuk siswa kelas 9. Dalam hal ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras yang merupakan bagian daripada materi bab 1 yaitu kerajinan bahan keras. Di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip daripada kerajinan bahan keras. Bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kita akan membahas masing-masing jenis daripada bahan keras tersebut. Yang pertama yaitu bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik dari hutan, bumi, ataupun perairan. Bahan keras alam ini memiliki sifat pejol, bejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah dibentuk. Adapun jenis bahan keras alam ini diantaranya adalah yang pertama, yaitu kayu. Banyak berbagai macam jenis kayu, diantaranya kayu jati, ada kayu mahoni, kemudian ada kayu hitam, ada juga kayu albasia, ada juga kayu yang namanya meranti, dan juga ada kayu yang namanya sungkai, dan lain sebagainya. Kita akan membahas ciri-ciri daripada kayu tersebut. Ciri-ciri dari kayu ini yang pertama yaitu memiliki serat atau urat yang indah. Kemudian ciri yang kedua ini memiliki beban berat yang berbeda. Ciri yang ketiga daripada kayu ini tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ciri yang keempat memiliki lingkar tahun dan ciri-ciri yang terakhir daripada kayu ini adalah sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Ini ciri-ciri daripada kayu, ya, karakteristiknya. Kemudian yang kedua yaitu bambu. Nah, ciri-ciri bambu yang pertama batangnya kuat, ya, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus menerus, artinya gampang membusuk kalau seandainya sering terkena air. Kemudian ciri yang kedua memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Ini ukuran rongganya, mulut ininya, lingkarnya. Kemudian memiliki ruas batang yang unik. Ciri yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak perlu diamplas lagi. Dan ciri selanjutnya, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan. Dalam artian bisa disayat ya bentuknya, dipotongannya. Kemudian, yang ketiga, jenis daripada bahan alam ini adalah rotan. Apa ciri-ciri rotan? Nah, yang pertama batangnya kuat, terutama serat batangnya sangat kokoh. Kemudian mempunyai rongga ukuran 0,5 cm hingga 1 cm. Dan yang tidak berongga ini merupakan bagian dalam dari rotan. Ciri selanjutnya dari rotan itu memiliki ruas batang lebih samar dibandingkan dengan bambu. Ciri selanjutnya, tekstur batang yang halus meskipun tidak diamplas. Ciri selanjutnya, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki ukuran panjang mencapai 10 meter lebih. Karena hidupnya menjalar dan melilit. Jadi berbeda dengan bambu. Kalau bambu lurus hidupnya. Namun, kalau rotan itu hidupnya dia merayap atau menjalar ya, melilit. Kemudian yang kedua yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu.
sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Adapun jenis-jenis daripada bahan keras buatan ini adalah yang pertama yaitu kaca. Ciri-ciri kaca ini memiliki wujud transparan dan bening. Kemudian ciri yang kedua, ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai dengan 2 cm. Ini akan tergantung daripada kebutuhan. Kemudian ciri yang ketiga, permukaannya licin dan mengkilap. Namun jika ditulis harus menggunakan cat khusus. Jadi ada cat khusus yang bisa kita gunakan apabila kita akan membuat kerajinan dari kaca. Contohnya misalnya membuat lukisan kaca. Kemudian ciri yang selanjutnya, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Ini ciri-ciri daripada kaca. Jenis kerajinan bahan buatan yang lainnya yaitu logam. Ciri-ciri daripada logam, yang pertama terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada juga yang warna kemerahan atau kecoklatan, namun ada juga yang warna perak, namun keabu-abuan. Ciri yang kedua, bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis, lagi ringan. Dan ciri yang terakhir daripada logam ini mudah terkorosi oleh udara. Maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ini dimaksudkan kenapa harus menggunakan yang namanya krom atau lapisan emas murni. Ini dimaksudkan agar ya, perawatan pada produk kerajinan logam ini cukup membutuhkan perhatian. Mengingat jenis daripada logam ini sangat cepat memudar, itu maksudnya, sehingga dibutuhkan yang namanya krom. Nah, itulah materi yang bisa saya berikan untuk jenis dan karakteristik daripada kerajinan bahan keras. Sebagai lembar kerja pertama anak-anak di rumah, silakan ya, kita akan mengidentifikasi bahan alam dan buatan pada produk kerajinan bahan keras. Contoh jenis bahan alamnya apa, kemudian ciri-cirinya, bentuknya. Jika perlu, tambahkan jenis kerajinannya, contohnya apa di sebelah sini ya. Silahkan nanti ditambahkan. Bentuknya apa, kemudian ukuran, warna, tekstur, teknik pembuatannya seperti apa, dan ditambahkan satu kotak lagi di samping, bila perlu, yaitu contoh daripada gambar tersebut. Oke, itu saja materinya yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.